Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi Kita kembali lagi dalam acara dua menit saja Seperti biasanya kami menyapa Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke Dari Popayato sampai Atinggola yang setia bersama dengan kami Malam hari ini kita akan berbicara tentang 3B Yaitu ber ber bekerja, bekerja bersabar, bersabar, dan berdoa, berdoa. Semua orang bisa bekerja dan semua orang bisa berdoa. Tetapi ada B yang kedua itu juga yang sangat menentukan kita. Kita kalau sudah berdoa dan kita tidak bersabar ketika Tuhan belum jawab doa kita, maka dituntut kita harus bersabar. Begitu juga kita bekerja, ketika hasilnya belum kita capai, maka kita harus bersabar. Jadi, pada saat ini apapun yang akan kita raih di hari akan datang. Ketika kita memulai hari ini, jangan lupa engkau terus bekerja Bersabar dan berdoa, dan kita akan kaitkan dengan pembicaraan malam hari ini dengan kedua narasumber yang luar biasa. Selamat malam, apa kabar Ibu Asni? Selamat malam. Nah, bisa kasih quote sedikit, bisa kasih dekat sedikit dekat mendekat. Ya, gitu. Sekali lagi, selamat malam, Ibu Asni. Puji Tuhan, selamat nah, malam, selamat malam, Ibu Tri. Selamat malam, selamat malam. Wah, luar biasa! Mereka berdua, kami datangkan di Studio 3 ini. Mereka akan uh, membagi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sebagai ibu rumah tangga yang aktif, dan tadinya saya tahu mereka orang aktif dalam pekerjaan di kantor tetapi mereka saya tahu saya dapat informasi bahwa dari kru kami bahwa uh, mereka coba uh, mengambil kesibukan sendiri tanggung jawab sendiri menjadi pemimpin sendiri dalam keluarga dalam tanda kutip mereka bekerja di rumah mereka ya itu ya oke okay. nah dimanapun kita bisa bekerja di kantor di rumah kita di rumah pribadi yang jelas semua akan merentangkan hasil jika kita mau bekerja bersabar dan berdoa. berdoa. Oke, okay, kita akan mulai dengan tema kita malam hari ini. Bagaimana untuk meraih kesuksesan di hari akan datang, kita harus benar-benar mau bekerja. Terkenal ibu rumah tangga adalah ibu yang mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak ketika suami ke kantor, kita buat kopi, kita buat sarapan. Tapi kedua kekasih ini mereka mengambil kesibukan dengan mau bekerja dan sebagai wanita-wanita yang ulet. Nah, kita bicara sedikit tentang bagaimana Ibu Tris selama menjadi ibu rumah tangga dulu lah, jangan bicara tentang tema kita malam hari ini apa yang dikerjakan sepanjang hari di hari-hari ini. Bagaimana kesan menjadi sebagai seorang ibu rumah tangga yang mendampingi suami? Menjadi seorang ibu rumah tangga itu susah-susah gampang. Nah, susah-gampang. Ya. Gampang itu mengurus rumah tangga dan susah itu. Mengurus anak-anak, karena anak-anak itu masing-masing beda-beda karakter, jadi. Ada anak yang tipenya seperti ini, ada anak yang tipenya seperti ini, hmm. dan memang mengurus rumah tangga itu butuh B yang kedua yaitu bersabar. Bersabar. Ya. Nah, artinya mengurus rumah tangga itu bekerja bukan? Bekerja. Iya. Ya. Suami sendiri kerja di di PNS atau Polri atau TNI. Suami ibu? saya karyawan swasta mm -mm. di PT FIF, FIF ya. Cabang ya. Gorontalo ya gitu. Ibu Asni sendiri bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga? Mendampingi suami sebelum kita masuk kepada tema malam hari ini apa yang kita kerjakan hari hari silakan ibu Asni. Ya sama dengan ibu Trace katakan tadi susah susah gampang, mm -hmm. mesti perlu kesabaran mm -hmm. karena anak-anak itu kan beda-beda juga karakter, mm -hmm. ada yang keras, mm -hmm. ada yang pendiam, mm -hmm. tidak bisa curhat ke orang tua jadi susah juga. Kalau menghadapi suami biasa biasa ada suami kalau ada masalah di kantor. Biasa bawa di rumah, biasa bicara Sadiki. Semulai so lagi, Mbak Veto. <laughs> sensi, sensi. Di sensi, sensi. Nah, tentunya kan kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, apapun kekurangan kelebihan suami dan anak-anak kita, kita harus bersyukur karena mereka Tuhan berikan kepada kita. Iya, iya. Nah, ibu Tri sendiri. Uh, Sesudah sekolah sempat kuliah, ya? ya. Jadi, kalau saya lihat nama ini, uh, ST, yaitu Sarjana Teknik. Ya, ya. nah, sudah uh, menikmati yang namanya Sarjana Teknik atau cuma hasil kuliahnya. <laughs> saya <laughs> sebelum terjun dalam usaha saya seperti ini, mm -hmm. saya setelah tamat dari sekolah teknik memang agak jauh. Saya bekerja dengan bidang ilmu yang saya pelajari, mm -hmm. karena ketika saya selesai kuliah, saya bekerja di salah satu perusahaan. Telekomunikasi, dan saya memang ditaruh di bagian staf teknik. Mm -mm. Dan di situ hanya saya, perempuan seorang diri. Mm -mm. Nah, ketika saya bekerja di Manado awalnya, mm -mm. dan ketika itu suami saya menikah. Mm -mm. Dan Kan? Uh, Ibu Asni sendiri sempat kuliah atau langsung uh, bertekun atau menekuni pekerjaan yang sekarang ini, Ibu Asni? Oh, sebelumnya saya kerja uh, jadi honorer uh -uh. di apa kuandang sana. Uh -uh. Uh, setelah itu sekitar 10 tahun lebih, hampir 11 tahun, uh -huh. tapi saya berpikir honor gaji honor seberapa? Saya pulang pergi dari kuandang ke kota tidak cukup gaji. Mm -hmm. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat bagaimana saya bisa keluar dari sini dan saya bisa mengurus rumah tangga, saya bisa menghasilkan penghasilan sendiri yang yang lebih lah. Mm, yeah. Puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat saya. Kebetulan ponakan saya eh, jualan begini, eh, bunga bunga akrilik. Ah, nah, ah, jadi acrylic, saya, ya? nah, jadi saya coba dia telepon, saya suruh kirim bahannya, saya coba buat sendiri. Akhirnya sampai sekarang dari 2015 sampai sekarang. Gitu ya, 2015. Iya, <tuh> iya tapi saya sempat kuliah. <tuh> uh, jadi sarjana ekonomi. Makanya saya lebih baik <tuh> menghasilkan uang sendiri daripada <tuh> honor <tuh> gitu. Artinya sempat kuliah dan selesai menjadi iya. seorang Asni Tasrib SE sarjana <tuh> ekonomi. <tuh> 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 sempat mencicipi juga hasil kuliah itu bukan? Iya sebagai seorang honor honorer honor, ya iya. di salah satu kabupaten ya. Iya. iya. Tapi, dengan mau bekerja lebih lagi, lebih tanggung jawab, lebih lagi, tentunya lebih dekat dengan keluarga. Yeah. Nah, ini, ini coba, coba, kasih lihat di coba di, di Zoom. <coughs> kita mohon maaf sekali lagi, pemirsa. Mungkin, signal kita <coughs> seperti malam kemarin, kita belum terlalu bersahabat dengan uh, signal yang ada. Nah, bisa di, di Zoom, coba bisa. Oke, okay. coba diperlihatkan gimana ini hasilnya, ya, Ibu Asni, ya. Yeah. Bisa saya Orang pegang? kan mm -hmm. kalau saya biasa jual katanya mahal, kalau ah. bahan akrilik mahal, tapi saya bilang coba dulu buat sendiri kalau bagaimana caranya. Ini ah. kan persatu biji. Ah, coba bisa kasih di kamera nah anak nah. nah ini, ini. kan per ini. satu, satu, ah. satu biji. Ah. Ya. Jadi mesti diikat lagi, saya mesti diikat, saya rangkai nah, lagi. dimasukin. Saya ikat. Ya, jadi seperti ini. Hmm. habis nah, itu saya olah lagi jadi seperti ini. Nah, kemudian saya rangkai lagi. Belum lagi saya mau buat yang ininya untuk itu. Sebentar, tiang-tiang ini, tiang-tiangnya nih. Ini dari kawat. Kawat ya? Iya. Kawatnya udah memang udah dibungkus atau dibungkus lagi? Dibungkus lagi. Wow. Makanya banyak kerja perlu kesabaran. <laughs> <laughs> jadi kalau tidak sabar itu. tidak mau jadi. Kalau nggak sabar ya, nggak jadi. jadi sesuai tema kita ini kita bekerja oke okay. tetapi untuk menghasilkan seperti ini iya. itu butuh kesabaran ya ini nah, buka, iya. kalau menghasilkan seperti ini ini bukan bukan butuh doa tapi ini butuh, butuh kesabaran, kesabaran. kesabaran. Iya. Nah. kalau doa perlu kesehatan minta nah, kesehatan, minta kepada kesehatan. Tuhan. Nah, ya. gitu ya seperti itu ibu nah. Tris sendiri gimana ibu Tris kalau melihat untuk merangkai bunga nih kalau melihat tingkat untuk rangkai bunga, anak. saya lihat saya pikir ini tadinya nah. sudah memang seperti ini. Uh -uh. Ternyata setelah dijelaskan ini baru dililitkan yeah. sendiri. Uh -huh. Dan uh -huh. memang ini butuh kesabaran. Saya juga memang kalau untuk segi rangkai merangkai dan bunga uh -huh. begini, saya memang tidak terlalu bisa. Tidak terlalu bisa ya? Yeah. Ya. Karena memang sabar, harus sabar. <laughs> <laughs> Jadi dari satu seperti ini yeah. dibuat disusun. Ah, ini jadi, jadi seperti itu. Ini bunga apa namanya di buas nih? Bunga akrilik. Ini dari bahannya dari melamin. Melamin, iya. akrilik itu mungkin seperti ini ya. Apa iya. namanya? Um, ini kan bukan kaca. Apa, A -a. Um, ini melamin, melaminnya. Oh, melamin, e, kalau bahasa melamin itu seperti apa ya kira-kira? Mika gitu. Mika, 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 ya. mika ya. Mika tebal. Berarti barangnya juga nggak mudah pecah ya? Kalau iya. dia jatuh nggak. Terus? Kita untuk mengikatnya ini pakai apa, tali apa nih? Pakai senar, senar ya. ya. Kalau kita ya, orang Sulawesi ya. bilang nilon, ya, nilon layang-layang, ya. atau nilon pancing. Makanya ya, sekarang ya. udah mahal ya, nilon layang-layangnya. Ya. <laughs> seperti jadi susah itu, ya. jadi hmm. sampai dirangkai aja seperti ini. Nah, rangkainya ya. seperti ini, pemirsa. Ya. Nah, wow, Wah wow, signalnya. Ayo dong, signalnya. Harus baik dong, supaya bagus. Nah, nih. Ini, Wah, ini ini yang sudah dirangkai, dirangkai ya. ya luar biasa ya. Ini jadi, kalau satu seperti ini, kita kembali dulu. Seperti ini, ini berapa? Satu tangkai gini, berapa jam untuk kita merangkai? Kita ini, kalau macam saya kan, hmm, saya sudah biasa, sudah biasa. Udah biasa. Jadi satu hari itu saya bisa dapat sampai enam pas begini. Enam pas kayak ini. Iya. Oh. Ibu Tris oh. bisa bayangkan enggak begini. Ibu Tris? Enam, pas bunga yang sudah iya, jadi. Yang sudah jadi. Sudah jadi begini. Oh. Istirahatnya berapa jam? macam tadi dari pagi nanti sekarang saya istirahat. Istirahat. Ya dulu. nanti pulang lagi dari sini saya ulang lagi. Enggak sampai main FB dong. Tidak Enggak sempat. sempat. <laughs> saya cuma lihat Makanya yang inbox-inbox inbox tidak sempat dibahas. Waduh pemirsa, coba lihat 6, nih. Ya? Ini luar biasa ya. Kalau kita saya baru mendengar penjelasan dari uh, pengrajin bunga akrilik. Saya melihat kalau bagi saya mungkin ini satu minggu bisa satu kayak gini. Tetapi ya namanya sabar eh, ya kan namanya sabar. sabar sebelum uh, sehari dapat enam seperti ini sehari dapat berapa ibu Asni maksudnya untuk buat kayak gini dapat enam pot biasa lebih waktu awal awal waktu pertama waktu kali belajar. pertama belajar pertama belajar ya paling dua tiga mm -mm. ini masih goyang goyang mm -mm. tapi sudah lama sudah menjalan mm -mm. enam tahun enam tahun saya geluti mm -mm. buat bunga akrilik ini Coba kasih tujuh sama pemirsa dulu, gimana cara merangkainya satu-satu? Oh. Ya, ya kan kita mau nonton nih supaya uh, ke, jangan sampai ada pemirsa ingin kan, ingin belajar, ya, belajar ingin ya. belajar. Nah, ini kan, ini uh -uh. ada, ada lima. Lima, coba uh -uh. diperlihatkan ke ini. Uh -uh. Enam lah. Enam. Ini yang seperti ini ada enam. Uh -uh. Lalu kita masukin. Masukin. Uh -uh. Ya. Begini, uh -uh. jadi. Lihat, mm -mm. kita masukin di bawah, mm -mm. ditarik, mm -mm. yes, ya. <laughs> tambah lagi. Mm -mm. Nah, ayo nonton dong ke kamera supaya orang... Oh, ini tuh Ibu Asni yang suka buat akrilik, bunga akrilik kan? <laughs> Sampai enam, mm -mm. ini biasa saya dobel, jadi kelihatan kayak itu. banyak Iya, oh, hmm. ini kalau Langsung. ini delapan ya, ini delapan sepuluh. 10 ya? Iya, langsung hmm. Langsung bolak-balik oh. Ini kan, ini yang satuan uh -uh. Ini dimasukin terus Sampai 6 mm Hmm Ya. Ini pemirsa, sekali lagi, Bu Asni Sedang mempraktekkan mendemonstrasikan nah. bagaimana se menjadi seorang pengrajin tidak semudah ya. apa yang kita bayangkan. Dan uh, apa mungkin Bapak Ibu katakan ini terlalu mahal? Jangan heran, ini bukan mesin yang kerja. Gimana, manusia, Ibu Tris? Manusia. Ya kan, sambil Ibu Asni rangkai sendiri, okay. nah, kita bicara Ibu Tris. Ibu Tris bisa komen ini enggak? Ada orang bilang mahal atau gimana, tapi dengan kita lihat sekarang wajar dong ibu terus gimana? Karena memang ini butuh ketelitian, ah, uh, ketekunan, uh, uh, terus butuh juga seni. Uh, uh, seni di sini diperlukan. Kalau orang uh, tidak memiliki seni, uh, uh, pasti asal-asalan dia susun uh, uh, ini bunga-bunga. Iya, -bunga. iya kan? Nah dia kan sudah, nah, sudah jadi sudah begini. Uh, uh. ya, uh. Kalau didobol jadi seperti ini. Seperti eh, ya, uh, ini. Nah. Jadi kalau ada ada motif lagi, macam uh, uh. kayak ini, uh, uh. dimasukin ke dalam sini. Nah, gitu. Gitu. nah, nah kalau itu Kalau ada pemirsa. mote yang ini. Jadi ada corongnya. Corongnya saya tidak sempat bawa. Hah? Ada corong seperti ini. Corong ini corongnya ya. Aja. Cangkang kayak cangkang oh, begitu ya. iya, iya gini kayak gini. Mm -hmm. Itu mesti masukin di sini. Lalu mm -hmm. masukin kawat, lalu dililit lagi mm -hmm. gitu. Jadilah seperti tangkai, ya pertangkainya. Ini ya. pemirsa, wah harusnya kita berikan aplaus <laughs> dong. Luar Untuk biasa. Proses jadi dari satuan seperti ini, ya kan, dirangkai sedemikian, akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Nah, ya. tapi belum berbentuk bunga, belum ada tangkainya. Ketika dimasukin, bagaimana caranya muncullah seperti yang ini? Nah, ketika sudah jadi seperti ini, eh, motifnya itu bermacam-macam, ya? ya, sesuai permintaan, tidak? itu dari kami dari saya uh -huh. inspirasi Mesti buat perlu berpikir membuat uh -huh. seperti apa model seperti apa hmm. begitu hmm. macam hmm. ini ini saya bikin Bagaimana jadi bunga seperti ini uh -huh. jadi saya saya rangkai satu-satu satu-satu susah soalnya ini dicor juga dicor, ya? iya juga hmm. ya soalnya bunga ini berat hmm. bahannya berat Wah luar biasa saya ini Oke okay. kita sebelum uh, soal bicara Uh, pelanggan, bicara harga-harganya Ibu Tris, Ibu Tris sendiri uh, melihat nih cara merangkai bunga Ini beda jauh dengan pekerjaan Ibu Tris Ibu Tris beda. menghadap komputer nih Beda. <laughs> bisa kasih komentar nggak? Nanti mungkin Bapak Ibu, nanti saya akan baca juga ada yang sudah memberikan komentar yang, yang sedang nonton malam hari ini Ibu Tris bisa membayangkan apa yang dikerjakan setiap hari Ibu Asni? Ini memang harus duduk duduk dan <laughs> tidak ada gerakan maksudnya tidak ada gerakan-gerakan yang lebih hmm. jadi memang harus fokus di di apa namanya uh, yang dia buat saya pikir ini sudah ada tapi hmm. ini mesti dirangkai juga iya, ya ini masih satuan yang sekecil ini iya Waduh. ini masih satuan ini mote namanya mote ini dijual terpisah berarti iya. ya berarti Aha. dirangkai kan tiga begini terus dibuat iya. lagi seperti ini baru dimasukkan ke tengah iya. Waduh, repot luar memang biasa. sangat repot makanya Uh, orang bilang mahal, tapi kalau saya lihat kan ada harga satuan bunganya kan nggak terlalu mahal sebenarnya. Iya, ada dua ya puluh kan? ribu. Ada oh. yang dua puluh lima ribu. Tergantung ukuran barangkali ya. Uh, gitu ya. Oke, okay, coba kecil. kita lihat ada foto-foto. Ya, ada foto-foto dari. <tuh> Bagaimana hasil rangkaian? Nah, Ibu oh. Asih bisa lihat nggak? Ini orang, Ini hanya bunga nah. ternyata. Oh, iya. ya nah, ada <coughs> ini, ini tempat Aqua. Ini tempat Aqua ya? Iya, tempat Aqua. Mm -hmm. ada tempat tisu, ada mm. tempat permen. Oke, okay, lagi fotonya warna ini merah ya? Jadi iya, merah. yang buat juga motifnya itu. Anu, inspirasi iya. ins ya? inspirasi okay. sendiri. Ini, iya. ini, 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 iya. ya. Toples ini tempat aqua, tempat tisu, tempat tisu, tisu dan toples ya. Iya. Wah luar biasa. Itu satu paket. Satu paket. Ia. Hmm, itu bahannya sama juga? Bahan mote, mote Iya kayak ya? begini, seperti ini. Ya kecil-kecil kayak begini. Iya, gini. kayak begini ini. Berarti itu di, di dikerjakan satu-satu, dirangkai disulam iya. <laughs> begitu? Disulam, kayak disulam. Disulam. Oh. Wah cuf, luar biasa nih. Oke, masih ada fotonya? nah hmm. ini udah di atas meja ya iya. ini tetap ini tempat tisu juga tempat tisu. hanya warnanya yang berbeda iya. ya nggak mudah juga ya jadi kita hmm. uh, untuk buat motifnya terus warna apa penyesuaian, penyesuaian warna, warna itu benar-benar iya. harus orang mengerti warna orang nggak ibu terus ini nggak bisa secantik si ini kalau hmm. orang buta warna <laughs> nah, di kru di studio kami kru kami ada yang nggak nggak bisa bedakan warna <laughs> Ada yang sudah memberikan komen sekian banyak orang nonton Ada Pak Paulus berkata mantap bunganya cantik indah dipandang Kalau cantik dan indah dipandang berapapun harganya Pasti itu akan laku terjual Amen. Wah luar biasa yeah. ya Oke okay, sebelum kita bicara tentang ini udah uh, tentang uh, Apa yang dikerjakan Ibu Tri saya masih penasaran Ini pelanggannya udah di mana aja nih Ibu, Ibu Asni kalau pelanggan uh -huh. se-provinsi Barse, provinsi Gorontalo, -provinsi Gorontalo yeah. ya. Itu di ada 5 kabupaten. Ada Boato, oh, Bualemo oh -oh. uh -huh. Ada Kuandang uh -huh. sampai Atinggola, ada. Sampai Atinggola. Iya. Itu mereka sekali beli itu ada berbaca -macam. Macam, macam Atau langsung paket, misalnya seperti tadi kan ada gambar. Ada juga yang per paket, satu paket uh -huh. kayak 6 biji toples, uh -huh. tempat aqua uh -huh. satu, tempat Botol Aqua sama gantungan gelas, uh -huh. satu tempat tisu, sama bunga, sama bunga, bunga, bunga besar, besar begini bunga besar ya. ya, satu paket itu dua juta dua ratus, satu paket dua juta dua ratus. Itu mungkin orang berkata ini mahal, iya, iya kan? Tapi kalau orang yang mengerti, uh, murah nah seperti yang kami lihat yeah. sekarang kan, itu gak semudah <laughs> uh, yang apa yang dipikirkan. Yeah. Yeah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Itu wajahnya hanya separuh, Bu. Oke, okay, udah kelihatan. Uh -uh. Malam hari ini kita bicara tentang ada seorang ibu yang bekerja, se atau sebagai pengrajin bunga akrilik. Nah, saya dengar ibu adalah salah satu pelanggan setia dari uh, ibu pengrajin, uh, atau perangkai bunga akrilik. Udah berapa lama menjadi pelanggan, Bu? udah hampir dua tahun ya udah lama, udah, iya. udah lama ya iya. hmm. gimana halo i ibu i bisa dengar suara kami boleh boleh nah ternyata apa yang kami lihat itu ibu Tris juga akui bahwa uh, untuk merangkai bunga ini tidak semudah apa yang kita bayangkan nah ibu ibu sendiri melihat hasil karya daripada ibu Asni ini gimana puas nggak Wah, saya puas sekali nah. uh, warnanya bagus Bunganya cantik Saya pikir Tuhan itu luar biasa Dia memberikan talenta Yang tidak biasa untuk Kak Asni hmm. Seperti itu Jadi uh, sa terus-terang saja Sebenarnya saya Saya ini apa ya Reseller kali ya hmm. Jadi saya ngambil bunga di Kak Asni Saya jual lagi hmm. Dan laku Oh gitu. Karena ya? bunganya cantik katanya. Wah, nggak ada keluhan nggak? Nggak ada keluhan? Tidak. Bagus, pokoknya bagus. Hmm. Uh, jiwa seninya luar biasa nih, bunda satu ini. <laughs> jiwa seninya luar biasa dari si yang merangkai dan hasilnya itu diungkapkan dengan apa yang sudah didapat oleh ibu Nana sendiri. Iya. Luar biasa ya. Nah, Ibu Asni katanya dari lima kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo sudah semua uh, ada yang datang membeli di, di di tempat Ibu Asni secara online juga udah ada ya iya. dari Ibu Nana sendiri apa hanya seputar di wilayah Kabupaten Gorontalo atau dari berbagai macam daerah yang ada di Provinsi Gorontalo? Oh masih di seputaran Kabupaten saja? Gitu ya. Karena karena tempat usaha saya kan di Kabupaten jadi. Hmm. Kebetulan pelanggan-pelanggan datang ke toko saya, mereka lihat bunga bagus, jadi mereka beli. Beli ya. Sebenarnya uh, begini, ini bunga juga kalau dilihat uh, hasilnya, menurut saya sebenarnya nggak terlalu mahal. Hmm. Karena bunganya bagus. Bunganya bagus, perpaduan warnanya cantik, mm -hmm. bunganya tuh... Nah, nih, bagus jadi sebenarnya dengan harga yang sekarang kita jual kembali mm -hmm. itu sebenarnya enggak, mahal untuk saya mm -hmm. oh, saya tuh tidak mahal gitu. gitu <tuk> ya. kualitas uh, produknya. Hmm. itu kalau ibu-ibu ibu mau beli ke ibu Asni yang merangkai bunga tuh kalau beli dapat diskon enggak Dapat diskon. Hahaha. <tuk> <tuk> menjual lagi. Oh, yeah. gitu ya. Artinya kan bagian dari promosi, iya yeah. yeah, kan? <laughs> promosi. Nah, Ibu Nana pesan-pesan untuk Ibu Asmi untuk di di hari yang akan datang. Seperti apa supaya uh, akrilik April akrilik Akril. kalau nggak salah ya. Yeah. Uh, uh, nama daripada pe uh, pengrajin atau tempat usaha daripada pengrajin namanya ak Aprilia, akrilik, Aprilia. ya susah sekali namanya mau disebut, <laughs> ya kan? Apa saran-saran ibu Nana sendiri supaya uh, hasil atau kerajinan tangan seperti ini bisa terus akan bertahan? Saran ibu Nana apa? Kalau saya pikir itu kan satu kreativitas, hmm. itu satu talenta. Mungkin lebih kalau Kak Asni lebih minta hikmat dari Tuhan, pasti hasilnya lebih bagus. Amin. Dia akan uh, berkembang. Kreativitas berkembang, bunga-bunganya akan menjadi semakin cantik. Saya pikir itu kan hikmat dari Tuhan, Om Sem. Hmm, gitu ya, luar ya. biasa. Seperti pelangi Tuhan ciptakan dengan warna-warna, demikian juga ya. Tuhan ciptakan. Tuhan kasih hikmat kepada ibu pengrajin ini. Ya. Nggak ada lagi pesan-pesan kepada ibu Asni atau kepada pelanggan ibu Nana sendiri. Sekarang posisinya di mana? Jika ada orang ingin mencari bunga <laughs> akrilik. akrilik, mau carinya di mana? Silakan. Pertama-tama, saya mau bilang sama Kak Asni, tetap semangat hmm. ada. Uh, akrilik itu bukan hanya ada di kota tetapi juga ada di Isimo dan Ibu Nana yang ada di kompleks apa namanya? Isimo, Isimo. Pegadaian. Pegadaian ya, dekat Pegadaian. Pegadaian. Ya. Jadi ya. yang dari Kabupaten Limboto, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bualemo jika ingin uh, mau belanja untuk Idul Fitri uh, mungkin nggak perlu ke kota lagi seandainya ya kan ya. sudah langsung bisa ada di toko, toko Bakery yang ada di Isimu dekat Pegadaian. Sebelum kita jauh saya kita alihkan dulu ke Ibu Tris, iya ya kan? Sambil Ibu Asni merangkai-merangkai bunga, ya kan? Nah, <tuh> Ibu Tris sendiri berapa tahun bergelut di dunia biro jasa pengurusan surat-surat kendaraan bermotor? Usaha ini sudah saya mulai dari 2009. 2009 ya. ya? jadi hmm. sudah 12 tahun. 12 tahun. Ya. no nah, ke Ibu Ibu Tri sendiri bisa tertarik dengan bisnis ini kan tadi kan udah bicara udah menikmati sebagai seorang sarjana teknik yeah. ya kan lalu dari Manado suami ditempatkan di Gorontalo Mengikut suami yeah. akhirnya sekarang ada Uh, kerja di, di biro jasa seperti ini, itu apa? Karena memang permintaan, atau memang karena kemauan diri sendiri? Uh, pertama, itu saya bekerja di setelah saya di provider perusahaan mm. telekomunikasi, mm -hmm. saya ditawarkan ke pindah ke perusahaan pembiayaan. Mm -hmm. Nah, disitu saya melihat mereka membutuhkan, kayaknya orang yang membantu untuk pengurusan surat kendaraan, seperti mm. kalau mau pencairan, dia butuh. Untuk perpanjangan STNK, hmm. perpanjangan pajak, hmm. terus e, pengecekan BPKB. Nah, saya lihat peluang usaha di situ. Makanya, saya ambil. Nah, memang pertama-tama itu saya ditawarkan teman saya. Dia bilang bisa bantu, enggak saya urus kendaraan bermotor STNK-nya. Saya coba, hmm. ya, saya coba. Memang di sini dibutuhkan kejujuran karena hmm. kenapa mereka menitipkan uang kepada kita untuk hmm. dikerjakan nah ketika kita men menerima uang yang mereka titipkan kita harus e, apa bekerja memang harus jujur sesuai dengan apa yang mereka mau jadi karena ini menyangkut jasa dan kepercayaan di situ kira-kira om Sen. nah jadi memulai itu hanya tadinya ada teman yang ingin uh, minta, minta tolong ya minta tolong ya. akhirnya dilihat peluang itu ya saya kerjakan peluang itu rupanya bukan hanya sekedar nanti orang kita mau bekerja di bidang itu bukan saja orang mau minta tolong ternyata ini peluang, peluang luar biasa ya. dalam Biro Jasa ini Birojasa. ya nah, Saya nah. usaha ini saya lakukan dari 2009 Sembari saya masih kerja di perusahaan pembiayaan hmm, Seperti itu ya, ya Dan kemudian karena saya tidak bisa Karena ini memang harus mobile di lapangan mm -hmm saya bekerja dengan kakak saya yang laki-laki, okay, uh. dia datang ke Gorontalo, kami sama-sama rintis usaha ini dari awal, mm -hmm. dan memang ada satu perusahaan kendaraan bermotor dealer motor Honda yang memang membutuhkan pihak Butuh ketiga kan. uh. untuk membantu mereka dalam mengurus-ngurus surat-surat STNK dan lain-lain sebagai STNK BPKB, BPKB udah satu semuanya ya, satu, satu paket ya, iya. mm -hmm. dan kemudian kami masukkan penawaran dan kami mulai bekerja sama dengan mereka kami, kami berawal dari satu dealer motor saja dulu yang kami Honda. kerjakan, iya. Uh, Dan sekarang sekarang setelah 12 tahun, puji tuhan Tuhan percayakan kami empat dealer motor empat Honda. Dealer. jadi uh, gini bu Tris jadi surat-surat kendaraan itu khususnya motor ya, iya, mobil, mobil enggak ya? mobil belum. Uh, motor ya kan di tangan kami kami ini itu untuk provinsi Gorontalo itu ibu Tris yang kerja? iya tim kami. tim ya iya. gitu ya. ada berapa banyak untuk yang motor baru tim, motor baru. Motor, motor baru. oh gitu ya. Di lima kabupaten semuanya, satu provinsi Satu provinsi Gorontalo Dan puji Tuhan kami juga bekerja sama Dengan satu dealer yang di Manado juga Oh gitu ya, ya. Jadi untuk urus surat-surat ya, Semuanya pembeliannya Surat-surat pembeliannya. kendaraan bermotornya hmm. STNK-nya Bisa nggak saya dijelaskan ke pemirsa semua Tahapan untuk mendapatkan STNK seperti apa Ketika kita misalnya saya mau ke dealer beli motor Nah ya. tahapan-tahapannya itu Pengurusannya itu gimana yang dikerjakan tim dari Ibu Trisna, jadi dealer menerima pembelian sepeda motor dari konsumen. Mm -hmm. Nah, konsumen memasukkan berkas seperti mm -hmm. KTP, mm -hmm. KTP-nya kan, nah. Dari dealer proses, kemudian keluar faktur. Faktur itu yang diserahkan kepada kami untuk mm -hmm. kami daftarkan ke tiap-tiap Samsat mm -hmm. sesuai dengan alamat KTP yang ditujukan, mm -hmm. seperti misalkan Bapak Sem alamat kota. Hmm. Berarti kami harus daftarkan ke Samsat kota. kota. Nah, kalau misalkan Ibu Asni tadi katanya di kabupaten, kabupaten berarti kami ya. Samsat Kabupaten. Kabupaten. Kalau ada juga yang alamat Marisa Bualemo, ya kami harus daftarkan ke sana. Orang lapangan yang turun ke sana. Iya. Mau satu mobil aja, satu satu motor. Ya, tetap harus kami kerjakan. Gitu ya. Iya. Ada nggak dalam sehari kita libur atau pray? Tidak ada Tiga. ya tetap kami kerja tidak ya. Beri, ya. kecuali <laughs> kalau misalkan ini cuti bersama kalau mm -hmm. samsat tutup ya kami tutup, tapi kalau mereka buka ya kami tetap, tetap buka. Gitu ya. Tetapi selama ini memang selama dealer buka kami tetap harus melayani. Yang setiap hari pasti setiap ada pembelian ada. motor, nggak ada yang ya. nggak beli ya, enggak ada, ya. <laughs> <laughs> makanya di jalan-jalan di kita semakin macet ya gorontalo ya <laughs> karena banyak sekali para pembeli-pembeli sepeda ya. motor walau uh, dengan harga kredit yang begitu mudah untuk didapat ya. ya seperti itu. Jadi cara pembayarnya gimana tuh? Ke dari dealer ke ini gimana? Ada kontrak kerjanya ya? Ada. Jadi kami punya kontrak kerja yang uh, secara bertahap itu ada hmm. paruh waktu yang diperbaharui dan ketika mereka menyerahkan itu berkas ke kami, kami kerjakan dulu dengan dana kami, hmm. selanjutnya ditagihkan oh, dengan gitu. jasa ya, kami. Jasa ya. ya namanya aja biro jasa, jasa ya nah seandainya ada ada nggak di eh, tempat Ibu Tris bekerja atau biro jasa ini yang ditekuni seandainya ada dari namanya kita kan sekarang kredit macet motor baru itu ada ada kaitannya nggak yang ngurus-ngurus itu, iya kreditnya macet atau gimana, dana talangan ada oh, nggak? Kalau dana talangan tidak. Dana talangan ya. Cuma kami membantu misalkan ada motor macet, mm -hmm. kemudian surat-suratnya sudah sudah tidak sudah tidak aktif mati. lagi uh, sudah mati, pajak pajak, pajak atau mm -hmm. STNK-nya, mm -hmm. dan ketika mobil itu dilelang atau dijual mm -hmm. dari 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 pembiayaan itu otomatis suratnya harus aktif kembali. Mm. Nah disitulah kami berperan untuk mengurusnya itu Mematikan. memang harus lewat dealer atau misalnya saya misalnya nih ya saya ingin jual mobil ke Ibu Asni iya. kebetulan pajak mobil saya mati Mali. apa saya harus lewat dealer atau saya langsung hubungi Ibu Tris kalau itu misal, aturannya gimana kalau misalkan Om Sem lewat pembiayaan mm -mm. nah pembiayaan itu sudah bekerja sama dengan kami uh -uh. otomatis itu akan kami uruskan oh, gitu karena ya. mereka memakai kami sebagai dari awal dari awal langsung, dari awal. Oh, gitu langsung ya. untuk menguruskan surat-surat kendaraan tersebut Hmm, seandainya kami nggak ada kaitan dari awal sama Ibu Tris misalnya kan yeah. uh, Lalu kami cari ini orang tolong bantu urus pajak, bisa nggak Bisa, bisa ya, Namanya bisa. aja Biro Jasa ya yeah. Artinya itu bagian kita menolong orang menolong juga orang, dan yeah. bagian dari inilah pekerjaan kita yeah, Seperti bisa, itu ya Wah yeah. wow, luar biasa Nah berapa banyak uh, tim yang bergerak di lapangan? Udah du 9 tahun nih. 12, 12 tahun. 12 tahun, oh, iya. 12 tahun iya. berapa banyak anggota-anggota yang? Dulu pertamanya hanya saya dengan kakak saya, mm -mm. tetapi setelah berkembang waktu, sekarang kami yang di lapangan tiga, mm -mm. yang di, di rumah itu di kantor dua, mm -mm. dua. Uh, jadi totalnya lima. Gitu. Jadi kantornya itu di? Di, di rumah. Di rumah. Ya, karena memang kalau uh, bekerja di bidang ini harus memang berbadan hukum. Mm. Jadi kami memang perusahaan yang sudah ada badan hukumnya. Jadi mereka atau ibu Tris ini biro jasa ini ini pihak ketiga dari dealer. Dealer leasing pembiayaan uh -uh. itu. Ya. Kalau leasing apa aja? Kalau uh, ya bekerja sama, sekarang kami hmm. sudah bekerja sama dengan tujuh leasing. Tujuh leasing, enggak apa-apa, ya. kita sebut aja ya, supaya ini Bisa. juga, <laughs> uh, pemirsa yang nonton percaya kepada leasing, leasing hmm. ini, dan narasumber juga adalah orang-orang yang, uh, dapat dipertanggungjawabkan kerja, kerja mereka, dan selama ini enggak ada yang komplain ya. ya. Nah, leasing apa aja, Ibu? Saya dengan leasing pertama saya bekas tempat saya kerja, hmm. Sms Finance mm -hmm. kemudian berkembang ke Adira Finance mm -hmm. kemudian ke Mandiri Utama Finance mm -hmm. kemudian ke BFI Finance, Kredit mm -hmm. Plus, mm -hmm. MPM Finance udah dan Cresna udah delapan bukan tujuh ya oh, udah iya iya. delapan ya. <laughs> <laughs> Artinya, biro jasa yang tadinya satu dengan leasing, eh, ah, maaf, kerja dengan, dengan satu leasing, satu dealer motor, satu dealer dulu, motor, ya. uh, tetapi terus berkembang. Artinya, biro jasa ibu terus, ada, ada namanya enggak, ada ibu. Biro jasa apa namanya? CV agape jaya, CV agape jaya. Kalau ya. kita bicara agape, itu bicara tentang kasih, kasih, jangan heran ketika uh, biro jasa agape. Agape Jaya. Agape jaya, jaya semakin berkembang, semakin diberkati Tuhan karena dasar mereka bekerja itu bukan terpaksa. Tapi mereka bekerja dengan kasih. 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 Nah, bisa definisi kasih apa? Kasih itu mengasihi tanpa syarat. <laughs> Ada lagi satu? Dari sembilan kasih, kasih Selain murah hati, apa lagi? Pertama sabar. Nah, itu tema kita malam ini. <laughs> Dan memang butuh kesabaran. Nah, itu. Bapak Ibu, Agape Jaya ya kan ya. Agape Jaya bekerja sama dengan 8 leasing dimulai dari satu dealer ya, ya dealer Honda betul, ya. tapi terus mereka dipercayakan. Nah, Agape bicara tentang kasih. Tema kita 3B bekerja, bersabar, dan berdoa. Dari sekian arti hmm. kasih ada sabar di sana. Nah, ceritakan sedikit bagaimana soal menghadapi orang-orang yang pasti Ayo dong cepat dong. Iya, ya, ada ya, kan? Ada. Ayo dong ibu Tris, Esten kita udah lama ya. nih gini gini gini. Mereka nggak tahu komputer macet beda ya, ini. Kali Asni kan ya. gak perlu komputer ya. nih <laughs> Karena memang dari tiap meja ke meja harus butuh tanda tangan yang berbeda. Salah nama? Salah nama minta ganti minta lagi. Ganti. Ada nggak orang-orang komplek coba ada. ceritakan sedikit. Ada konsumen yang kadang-kadang mereka tidak mau tahu, mereka hmm -hmm. mau tahu hari ini dan memang. Kita butuh kesabaran untuk menjelaskan dan puji Tuhan orang-orang saya memang sabar. Hmm, gitu ya. Memang saya berdoa kepada Tuhan saya bilang Tuhan kalau Tuhan kasih saya orang mm -mm. saya minta sabar dan jujur. Sama betul. Karena ya. dua hal ini yang, ya, yang harus. Karena betul jujur itu. itu memang yang memang kami perlukan karena setiap hari mereka harus kesana kemari membawa mm. kepercayaan membawa berkas mm -mm. membawa keuangan yang harus iya. dibayar. Itu memang yang paling hmm. utama, apalagi kan soal kejujuran uang, yeah. uang kita yeah. bahwa dari wow. pelanggan kan itu mungkin maaf ya, mungkin kita ada bawa di kresek atau yeah. di kan Tentu. itu kan bahaya karena yeah. teman saya juga uh, di Surabaya sampai sekarang dia bergelut dengan pekerjaan yeah. ini, dia dari sampai Madura kemana ya, ya yeah. Jawa Timur kan lebih besar dari Gorontalo, yeah. dia cerita ke saya begitu luar biasa, harusnya saya telepon dengan dia malam ini cuma enggak, enggak sempat jadi kesabaran itu dan kejujuran ya yeah. menjadi moto kerja dari yeah. agape Jaya. Jaya seperti itu. Nah, 9 tahun ini apa aja yang hikmat yang 12. Ibu Tris dapat? Eh 12 tahun. Apa aja yang Ibu Tris dapatkan lewat pekerjaan biro jasa ini? Pengalaman menghadap orang, hasil atau jirela yang kita dapatkan yang Tuhan kasih apa aja yang Ibu Tris dapat? Yang saya dapatkan pertama itu, saya memang suka membantu orang. Hmm. Jadi, kalau seperti Ibu Asni suka membuat bunga, saya memang <laughs> tidak punya talenta <laughs> seperti ini. Tapi, kalau saya disuruh mengurus ini, mengurus itu, mengurus ini, saya mau. Hmm. Dan itu memang untuk awal. Uh, pokoknya, urus apa saja, mau urus ke acara urus uh. apa, dan saya mulai dengan biro jasa itu. Dan itu hmm. memang saya senangi untuk urus. Hmm. Oh istilahnya orang bilang mobile, mobile dia suka ya. kesana, kemari. kesana kemari. Nah itu ya. memang bidang saya. Jadi ya, memang biro jasa itu kan di sana itu kan secara otomatis kita menolong orang, ya. ya, membantu kan dari sisi, mereka mungkin ada yang dari, sibuk ya, ya, yang tidak bisa langsung menunggu di sana karena harus antri, hmm. berkasnya antri, kita hmm. harus sabar tunggu antrian. Kalau ibu Asni sendiri lihat tadi kan ibu Tri kan menilai apa yang dikerjakan ibu Asni. Ibu Asni melihat apa yang dikerjakan ibu Tri gimana tuh? Kalau di posisi Ibu Tri, terus terang saya tidak bisa mm -hmm. karena Tuhan berikan kita talenta masing-masing, beda, beda, beda. Hmm. Kalau urus urus begitu, saya angkat tangan <laughs> memang. Kalau suruh buat kerajinan, mari saya mau. Nah, gitu ya, yeah. apalagi kan mau urus urus orang itu butuh yeah. sabar, ya yeah. yeah, kan. Mau menjelaskan kepada mereka itu sangat sulit Kadang-kadang yeah. ya. nah, ya. mereka tidak mau mengerti. Pokoknya saya tahu hari ini harus selesai. Hmm, seperti itu ya. Yeah. Nah, dari apa yang kita bicarakan tadi, mungkin ada yang terlewati, yang mungkin Ibu Tris perlu jelaskan kepada siapa tahu ada pelanggan yang nonton. Oh nih, Ibu Tris yang suka urus eh, surat kendaraan kami nih. Mungkin ada yang Terlewati yang perlu ibu terus jelaskan soal biro jasa Agape Jaya ini seperti apa? Jadi perusahaan kami mm -hmm. jasa kami itu untuk perpanjangan pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Jadi mm -hmm. kalau misalkan ada yang kebetulan kemarin ada satu pemuda juga di gereja mm -hmm. mobil eh motornya itu plat DB. Ah. Nah dia tanya bisa ndak minta bantu untuk perpanjangan pajak karena dia tidak mungkin ke Manado kan? Mm -hmm. Saya bilang bisa saya bantu dan saya uruskan. Perpanjangan pajaknya, oh gitu ya? Iya. Nah, pemirsa, tanpa dia harus ke sana, tanpa dia harus ke sana ya. lewat uh, perusahaan lewat kami. jasa ya, gitu Trisha, jasa. seperti itu ya. Begitu juga mutasi, kalau misalkan ada uh, mutasi kendaraan yang mau masuk atau khususnya yang mau keluar. motor ya, ini kita bicara motor, motor mobil bisa, oh motor, sistem online, uh, tidak, oh, oh gitu ya. Oh, yeah. uh, jadi kalau untuk soal untuk membantu seperti ini bisa. yang di Manado, atau mungkin keluar ke Jawa juga bisa ya. E, untuk Jawa kami belum punya orang karena oh, kami hanya sampai sekitar Manado, Manado dan Gorontalo. Manado Gorontalo. Ya, Gak jadi kalau misalkan ada mobil-mobil yang akan pencairan kredit di Ternate mm -hmm. atau misalkan di Kota Mobagu dan plat nomornya masih plat nomor ya, DM. Gorontalo DM. DM DM. Mm -hmm. Itu kami yang kerjakan. Mereka mengirim berkas aslinya, kami kerjakan di sini. Setelah selesai kami kembalikan. Hmm, jadi Bapak Ibu Biro Jasa Agape Jaya yang di uh, yang di, di sana berkecimpung termasuk Ibu Tris ya, ya. sebagai pimpin Ibu Tris ya. ya. Sebagai Ibu Tris sebagai pimpinan yang ada di perusahaan Agape Jaya Biro Biro Jasa Jasa, jasa. pengurusan surat-surat kendaraan, kendaraan bermotor, bermotor. Itu kalau surat baru yang ada di Gorontalo itu itu masih berkecimpung atau mereka urus masih uh, sepeda motor. Ya. Tapi ketika kita Uh, ingin jasa mereka untuk mengurus, misalnya pajak kita mati. Yeah plat nomor kita DB mungkin ya kan pindah mati ke DM. pindah ke DM yeah. atau mungkin sampai disebut tadi sampai ternate ya yeah. gitu mungkin mengurus pajak atau yeah. gimana itu biro jasa Agape pejaya masih bisa untuk menawarkan jasa-jasa mereka kepada bapak ibu dan tentunya kita yang ada di Gorontalo kita bersyukur tanpa kita sadari surat-surat kendaraan kita yang selama ini kita pegang ternyata yang mengurus selama ini sudah 12 tahun ya 12 nah tahun. ini Ibu Tris yes. Yosep kita harus tepuk tangan kepada dua wanita yang gagah dan gigi mereka terus bekerja. Kalau saya bilang kata bekerja apa yang ada di pikiran Ibu Tris? Menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu. Kata bekerja Ibu Asni Selamat Ibu Tris menghasilkan sesuatu. sesuatu. Kalau saya bekerja inovasi tiada henti. Yes. <laughs> itu muter saya. Saya itu ambil dari Toyota. Uh, bukan. Dari <giranya> saya nggak pernah baca kalau Toyota ada itu ya. Inovasi tiada henti. Itu ya. Toyota ya. Oh, saya nggak tahu ya jujur. Oh. <giranya> nah, tapi saya mengambil uh, sikap. Karena mungkin saya berkecimpung dengan <giranya> otomotif, oh, jadi gitu saya ya. memang <giranya> saya saya dapat eh, ino ino inovasi ya. tiada henti ketika seorang mantan Gubernur Gorontalo itu Bapak Fadel, Fadel ya. ya. Saya lihat. Kiat kerja dia begitu luar biasa. Ini hasilnya di tempat ini begitu luar biasa. Saya labelkan dia, gubernur inovasi tiada henti. Saya jadikan pribadi saya juga ketika bicara bekerja. Dalam pribadi saya, saya harus menjadikan diri ini menjadi orang yang inovasi tiada henti. Ibu Tris berkata bekerja menghasilkan sesuatu. Ibu Asni berkata ketika saya bilang bekerja menghasilkan sesuatu. Sekarang kalau saya tanya berdoa, apa yang ada di pikiran Ibu Tris? Berdoa itu meminta sesuatu yang butuh proses. Meminta sesuatu yang butuh proses. Artinya ya. proses ketika kita berdoa hari ini kalau Tuhan belum jawab, maka prosesnya di hari yang akan datang, akan datang itu ya. kita akan dapatkan. Ibu Asni sendiri ketika berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Meminta pertolongan dari untuk Tuhan. mendapatkan kekuatan dan hikmat. Hmm. kalau saya Ibu aja coba tanya ke saya. Kalau Om Sem berdoa itu apa? Hanya kepada Tuhan. Ya. <laughs> Simpel. Simpel kan? Ya, ya. ya, memang betul kita berdoa kepada Jadi siapa ya. kita meminta? Kepada, kepada Tuhan. Tuhan. Kepada Tuhan. Betul, betul. Ada lagi satu. Siapa tahu kita sama. Ketika saya belum berdoa. Ini kan meminta sesuatu kan? Sama Ibu Teruskan juga sama. Saya ya. kepada Tuhan. Kalau saya tanya lagi. Berdoa apa yang ada di pikiran ibu Tris? Bergumul. Bergumul, ibu, ibu Asni Ketika berdoa? Memohon hikmat dari Tuhan. Memohon hikmat, artinya memohon hikmat. Bergumul. Kalau saya, coba tanya. Om Sem berdoa kepada Tuhan dengan iman. Gitu, <ainways> <tuh> Iya <dah. tuh. laughs> Ya bukan. Betul. Kita berdoa kepada Tuhan tanpa iman, yeah. kita nggak bisa mendapatkan sesuatu. Nah, oke, okay, sekarang sebelum kita tutup, ibu Asni harus bongkar nih. Nah, ini kalau bunga-bunga seperti ini. Supaya pemirsa tahu sebelum kita akhiri acara malam hari ini. Kalau bunga seperti ini, sebesar ini, berapa nih harganya? Kalau biasa yang sebesar mm -hmm. gini saya jual tujuh setengah. 7, 750. Oh, saya pikir 7 ,5 juta setengah. 750. Murah sekali ya. Murah sekali. Sangat kalau murah. di tempat lain 1 juta lebih. Tempat lain. Oh, berarti di Gorontalo ada, ada. juga, ada ya. Ada di pengrajin seperti ini. Bagian Batu Da'a. Batu Da'a. Gorontalo ada berapa banyak yang pembuat? Kalau setahu saya yang pembuat yang besar-besar baru hmm. saya Batu Da'a. Baru itu. Batu Da'a itu Kabupaten Gorontalo. Iya. Yang sana, Di sana ya Kabupaten ya. Kabupaten, ya? Kabupaten, A -a. Kabupaten Gorontalo. Baru dua ini ya. Iya. Kalau yang apa namanya? yang bunga-bunga itu loh. Yang kain kayu-kayu itu apa namanya? bonsai, bonsai, sinetron. sinetron, sinetron. Itu udah banyak ya. Ini Kalo beda sinetron. sama sinetron iya. ya, beda, beda ya. Kalau ini mudah dicuci. Hmm, ini hmm, cuma dicelupkan hmm. di air saja sudah mengkilat ya. Hmm, Kalau hmm. kain mesti lagi ini biasa sudah rusak. Rusak ya. Iya. Itu sinetron. Iya. Kalau ini beda, ya, bahan-bahannya beda, beda ya. Akrilik, akrilik. Sinetron, iya. sinetron, sinetron. Bukan sinetron di televisi ya, bukan <laughs> sinetron ya. Yang paling kecil harganya berapa? Kalau di saya dua puluh lima ribu. Dua puluh lima ribu. Iya. Oh. Itu apa aja tuh berapa tangkai kayak gini? Iya dapat empat tangkai, tangkai. Sama Pas bunga kecil. Mm -hmm. Tapi sudah dicor. Sudah dicor iya. semua ya. Jadi hasil lelahnya itu dan cor-cornya itu hanya dua puluh lima ribu. Iya. Waduh. Waduh. Itu yang katanya Ibu Nana udah habis semua ya? Iya. Jadi. Tadinya saya jual tiga puluh lima ribu. Ah karena menghadapi lebaran, lebaran. saya promo, nah, promo. Oh, gitu. sekarang yang paling besar yang paling besar kalau yang paling besar biasa yang lihat aja ke pemirsa nih nah, yang paling besar yang paling besar biasa yang kayak anggrek mm -hmm. sampai 2 juta lebih kayak anggrek ya yang ya, anggrek ya. tinggi 2 juta 2 lima ratus di luar kalau ada yang biasa pakai pas bunga mm -hmm. se seperti pak Pendeta Firdas sumakul ya, ya itu saya kasih satu juta dua ratus. Itu sudah harga promo, harga iya, diskon, ya iya, bukan harga cuci gudang ya bukan ya. Bukan, harga hamba Tuhan ya. Iya, kalau, <laughs> <laughs> seperti itu. Nah, ada saya lihat tadi toples. Oke, iya, sekarang toplesnya berapa tuh? Kalau toples 150 lima Itu toples kan toples biasa, iya, terus dibungkus. Saya saya bungkus pakai mote. Mote ya. ya iya, tapi iya. pakai ini juga. Iya, pakai sinar. Pake, pake sinar jadi ya. di sulam pakai sinar, hmm, pakai tangan maksudnya. Oh, makanya di ya, Indonesia tangan. khususnya di Gorontalo jadi mahal sinar kayak gini ya. Hmm. Ternyata dipakai. Ini juga habis habis Om. Kalau kawat, kawat habis habis. Habis. Jadi susah kalau cari ya kalau hmm. kawat. Kawat khusus ya, bukan kawat iya, kelas ya. Bukan. <laughs> kawat khusus bunga ya. Iya. Oke okay, yang atas. sekarang tempat apa namanya? Kalau tempat, tempat tisu kasus, hmm. saya jual tiga ratus. Jadi kalau toples 100. berapa? 150. Uh, uh, tempat tisu? 300. 300. Tempat aqua 350. Tempat aqua 350. Tempat tusuk gigi udah sekaligus itu. Nggak, udah ada. bawaan. Itu tempat air, tempat, uh, uh, tempat botol uh, uh. Coca-Cola sama gantungan gelas. nah, uh, uh. itu 300. 300. Itu bahannya Kak yang yang maksudnya Ibu Asni sediakan tempat akuannya iya, atau kita yang, yang bawa? Yang basic saya itu loh, itu yang oh. Sudah saya semua. Oh, nah. gitu ya. Jadi, Jadi mereka bersih. tinggal timba bersih. Oh. bersih. Biasa mereka mau Regu ya, warna apa, uh -huh. warna apa, sesuai itu, Wah, luar saya biasa. pikir, saya bawa, saya punya dari rumah uh -huh. yang bekas, uh -huh. saya bilang bisa yang bekas, saya bersihkan dulu. Uh -huh lalu saya oh, ya harganya agak gitu. harganya di bawah iya kalau kita bawa bahan dari rumah iya oh. nah. biasa saya jual 350 mm -hmm. jadi 250 oh, gitu. gitu tapi kalau kita terima bersih kita pesan ibu asni saya terima warna ini iya. kebetulan nih acara mau 17 Agustus misalnya iya, kasih merah putih, putih. Iya. kami terima iya, bersih harganya itu. Kalau Yang baru. satu ya. paket? Iya satu paket total satu, semua satu paket. Dua juta dua ratus. Tempat tisu? Tempat tisu satu, mm -hmm. tempat aqua satu, mm -hmm. enam, biji uh -uh. enam biji toples. Enam biji iya. toples? Enam biji. Enam oh. biji. Enam biji toples, e, tempat e, botol Coca-Cola sama gantungan itu sekalian, oh. lantas bunga. bunga, bunga besar begini bunga besar ya iya harganya dua juta dua ratus dua juta dua ratus itu bisa berubah tergantung kurs rupiah dolar atau gimana nggak enggak tergantung bahan, bahan tergantung bahan wah luar biasa yeah. <laughs> bisa inilah mereka orang-orang yang gigi yang gagah perkasa ibu rumah tangga tidak lupa pekerjaan mereka sebagai ibu rumah tangga mengurus suami buat kopi buat teh pisang goreng nasi goreng <laughs> tahu goreng tapi mereka juga mau bekerja mereka bersabar dan sebagai orang beriman mereka berdoa dengan iman hanya ya, kepada ya, Tuhan. Ibu ya, Tri ya. sendiri gimana Ibu Tris Pesan-pesan dalam uh, pekerjaan ini menjadi seorang wanita yang uh, oke okay, Tuhan sudah kasih kita berumah tangga tetapi kita juga jangan lupa kita ketika Tuhan kasih hikmat kita tetap akan berusaha kita akan menolong orang dalam pekerjaan Ibu Tri sebagai biro jasa. Bagi yang menonton mm -hmm. Bila ada kesulitan untuk pengurusan Surat-surat yeah. kendaraan bermotor dan lain sebagainya Bisa hubungi saya mm -hmm. Nanti saya Semampu saya, saya akan bantu mm -hmm. Nah cara menghubungi Ibu Tris Apa uh, ada nomor HP Atau Alamat kantornya gimana? Alamat kantor kami di mm -hmm. Perum Asparaga Blok D Nomor 11 atau nomor handphone saya yang mm -hmm. juga nomor WA mm -hmm. 082196695060. Gitu ya. ya, Ibu Asni sendiri alamat uh, tempat sekarang buka lapaknya di mana? Uh, kalau alamat saya di Jalan Kalimantan mm -hmm. depan SDN 76 Kota Tengah. SDN itu di Jalan ada itu satu tempat apa namanya supermarket Di, ada nggak? Qmart, Qmart, nah. ya dekat 100 meter dari Qmart. Qmart ya, nah. jadi bisa katakan ke pemirsa jika membutuhkan bunga seperti Ibu Tris tadi promosi. Nah. Jika ingin menghias rumah mempercantik nah. ruangan atau nah. meja tamu, bisa hubungi kami untuk membuat hmm. membuatkan sesuai nah, kemauan, kemauan. Mau warna apa apa hmm. saya bisa layani saya kasih diskon khusus nah, ah, dengan harga yang paling di Dengan dibawa, harga yang paling dibawa tergantung ter oh tergantung. Nah, nah, tergantung macam ini saya jual 750 saya kurangi kurang, ya. gitu. alamatnya sekali lagi di dekat Kimart ya di yeah. jalan Kalimantan uh -uh. kurang lebih 150 meter yeah, 150. nah biro jasa Agape Jaya sekali lagi bertempat di perumahan Asparaga Huangobotu yeah. ya sekali lagi uh, uh, jalan apa? Jalan Jeruk. Jalan Mangga. Oh Jalan Mangga. Bagi bapak ibu yang ingin uh, menghubungi mereka silakan ada di Jalan Kalimantan dan satu ada di Jalan Mangga di Perumahan asparaga Praga Wangoboto. Tak terasa satu jam kita pemirsa saudara-saudara bersama dalam acara dua menit saja. Kami mohon sekali lagi siaran kami sedikit terganggu dengan signal yang membuat siaran kami tidak terlalu. Uh, maksimal apa yang kami tampilkan malam hari ini dan kami akan berusaha pada minggu depan atau hari-hari akan datang kami akan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi supaya apa yang kami sampaikan, apa yang kami bicarakan, Bapak Ibu melihat dan Bapak Ibu mendengar semua bisa tersampaikan